VRZ-TRD. Matic ya? Matic 2021 Innova V-Ribbon. Matic? Matic 2018 VRZ yang upgrade. Aha. TRD. Aha. Matic 2017. CRV yang 2.0 ya, Matic. Okay. 2011. Serena HWS. Mm-hmm. Matic 2017. 20 jutaan kalian udah punya Fortuner. Nah teman-teman YouTube, sore-sore ceria kita ketemu mobil-mobil yang ceria dan marketingnya super-super ceria. Dan nanti kalian akan nemuin dua video dan kalian penasaran sama stok yang ada di Mirza Mobil. Kalian bisa follow Instagram, linknya ada di deskripsi dan ada nomor telepon-telepon marketingnya yang bisa kalian hubungi 24 jam dalam sehari ya Mbak ya. Dan kita ketemu langsung sama anak ownernya nih, Mbak Mia. Halo Mari. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Oke, adem banget, seger banget, dan ini lagi musim-musim hujan, kalian lagi cari mobil bekas, pas banget nemuin video Mirza Mobil. Alamat lengkap di mana nih, Mbak? Lokasi kita di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 80, 81, 85 dan 87. Oke, buka setiap hari ya? Buka setiap hari. Dari jam berapa, Mbak? Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, tapi kalau kalian penasaran mungkin stok di sini udah habis, kalian nemuin video ini di YouTube ataupun di TikTok, silakan follow Instagram dari namanya apa Mbak? Mirza.mobil, di follow ya. Oke, Mirza.mobil karena di sana ada updatean terus terbaru ya Mbak ya. Kita bikin dari mobil yang pertama, yang ujung dulu tuh Mbak, Avanza apa itu Mbak? Itu Avanza G Matic 2017. Oke, kilometer berapa Mbak? Kilometernya 131-an ya. 130.000-an. Oke, perorangan atau tanggung ke berapa itu? Dia kayaknya PT ya. Atas nama PT. Buka harganya berapa Mbak? 165. Itu harga cash atau harga kredit? Harga cash. Harga cash. Nah. Harga kreditnya? Kreditnya bisa TDP 3 juta. Mm-hmm. Angsurannya 4,2 selama 5 tahun. Oke, dan enaknya kalau di Mirza Mobil nih DP-nya DP ceper semua. Iya, jadi kalau kalian yang tadinya bayangannya pengen beli motor, lihat video ini pasti rencananya jadi berubah ya, Mbak ya. Semuanya jadi beli mobil ya. Oke, yang kedua nih Mbak, yang sebelah ini barang Honda Jazz apa, Mbak? Ini tuh Jazz tipe E. Tipe SS, sorry. Tipe S. Tahun? Matic 2018. Matic 2018. Betul. Kilometernya kurang lebih berapa? Kilometernya 50-an ribu. 50-an ribu. Tangan keberapa tuh, Mbak? Dia tuh tangan pertama ya. Tangan pertama, mobil warna hitam. Harga berapa, Mbak? Harganya 198 cash. 198 masih cash? Bisa nego, datang aja. Oke, 198 cash bisa nego. Kreditnya bisa DP berapa? 4 juta. 4 juta? Oke, Avanza 3 juta. Kalau Jazz 4 juta, nambah 1 juta ya, Mbak ya? Yeah. Angsurannya berapa, Mbak? 5,1. 5 tahun? 5 tahun. Oke, 5,1, 5 tahun. Kalau yang ini boleh ya Mbak? Kita bikinnya lurus-lurus gini dulu boleh, nggak masalah? Boleh ya. Yang ini barang apa nih Mbak? Ini Brio ya. Brio. Brio RS atau apa? RS Matic 2020. Oke, kilometer berapa ini Mbak? 14.000 om. Perorangan? Individual ya. Betul. Individual ya. Oke, tangan pertama juga? Tangan pertama. Oke, ini lepasnya harga berapa? 192.500. Nego. Nego ya. Oke, 192.500 kita mau dengerin DP-nya berapa? DP-nya ini agak tinggi 12. 12 kenapa? Ini masih oke ya. Kenapa? DP-nya kok boleh 12? Karena tahun muda. Oh, tahunnya udah agak-agak ini ya. Oke, 12 juta. Oke, angsurannya kena berapa? 4,2, bisa 6 tahun ya ini. Oke, yang penting angsurannya masuk akal tuh. DP-nya 12 juta tapi angsurannya 4,2. 6 tahun ya? Iya. Oke, kita geser ke depan. Ini kita punya mobil-mobil bekas menarik lagi. Ini kita mulai langsung, kita bawa ke Moceng aja nggak apa-apa deh. Sorry. Nggak apa-apa Mbak, yang itu aja tuh. Yang itu barang apa tuh Mbak? Yang itu ya, Agya. Agya. Oh, Agya itu ya. Agya tipe apa, tahun berapa Mbak? Agya GTRD manual 2018. Kilometer berapa yang itu? 60. 60 dan mobil-mobil di sini bersih-bersih karena selalu ada kemoceng di mana-mana ya Mbak ya. Oke. Harga cash-nya berapa? 128 Om. Kreditnya bisa berapa? Kreditnya bisa 9 juta. Angsuran? 3,3 5 tahun. Oke, 3,3 5 tahun. Kalau yang sebelah nih Mbak, ini barang apa nih Mbak? Sigra ya? Iya, benar. Sigra tipe apa, tahun berapa Mbak? Tipe X Matic 2018. Tipe X Matic 2018. Kilometer berapa? 66.000. Perorangan? PT. Tangan pertama tapi? Tangan pertama. Oke, PT tangan pertama, lepas harganya berapa? Lepas
harganya 122.500. Itu cash ya? Cash. Pokoknya yang kita sebutin itu harga cash, tapi kalau nanti kalian mau kredit, DP-nya berapa? Kita sebutin. DP berapa? DP-nya 8,5, angsurannya 3.060.000 selama 5 tahun ya. Oke, DP-nya 8,5. Mm-mm. Angsurannya? 3.067.000. Oke, 3.067.000 selama 5 tahun ya. Betul. Oke, kalau yang ini nih Mbak, ini barang apa nih? Honda Freed apa nih? Freed EPSD ya. Freed EPSD, Matic ya? Matic 2013. Kilometer berapa ini Mbak? 110-an. 110-an. Oke, tangan pertama juga. Tangan pertama. Tahun berapa tadi? 2013. Berapa duit ini Mbak case-nya? 160. Oke, 160 dan itu masih boleh nego. DP berapa? Angsuran berapa? DP-nya 3 juta. Angsurannya 4,7 selama 5 tahun. Oke, datang ke sini DP 3 juta tinggal pilih mobil mau Avanza, mau Freed ya Mbak ya. Yang penting bawa duit 3 juta, kalian punya mobil aja di sini. Ini aksesnya juga enak dekat dengan stasiun kereta. Jadi kalau kalian ke sini mau naik kereta boleh, mau naik mobil pribadi boleh, mau naik motor juga boleh ya Mbak ya? Turun kereta stasiun Buaran sekitar 500 meter lah. Oh, jalan kaki ya? Bisa jalan. Oke, turun stasiun Buaran jalan kaki 500 meter. Yeah. Yang sebelah tuh paling ujung apa Mbak? Sirion ya Mbak? Benar, Sirion RS, Matic 2016. Kilometer berapa? 86.000. Perorangan? Nanti harus cek dulu ya. Oke, tangan keberapa? Harus cek juga? Ya, ntar di WA aja. Oke. Harganya berapa duit, Mbak? 133. 133. Bisa DP berapa? Bisa DP 8 juta. DP 8 juta. Angsurannya 3.024.000 selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Oke. Sigra tipe apa tahun berapa, Mbak? Ini R Deluxe Matic 2022. R Deluxe Matic 2022. Kilometernya berapa? Baru 5.000 karena oke. 2022. Harga berapa? 160. 160. Bisa DP berapa? Angsuran berapa? DP-nya 9 juta, angsurannya 3,9 selama 5 tahun. Oke, yang penting kalian dengerin baik-baik mengenai harganya, harga DP-nya. Ketemu di YouTube ataupun di TikTok, silakan telepon marketing dari Mirza Mobil ya Mbak ya. Oke. Kalau yang ini nih Mbak, ini Yaris apa nih Mbak? Ini dia tipe S. Matic? Matic 2016. Kilometer berapa? 70.000. Perorangan juga? Perorangan. Ada nggak? Oke, perorangan warna merah, harga berapa ini Mbak? Ini harga 183. Oke, bisa DP berapa? 7 juta misalnya. 7 juta. Oke, pokoknya DP di sini paling mahal tadi cuma 12 juta ya, Mbak ya. Lainnya itu di bawah 10 juta, di bawah 5 juta nemu mobil. Angsurannya berapa? 4,7 5 tahun. 4,7 5 tahun. Oke, 4,7 5 tahun. Kita geser ke depan. Ini kita random banget ya. Random banget kenapa, Mbak? Tapi diinget-inget ya yang udah. Oke, yang udah ya. Kita yang itu dulu tuh, Mbak. Yang itu apa tuh? Ya. Ah. Yang itu apa? Calya ya. Iya. Oke, Toyota Calya tipe apa tahun berapa itu? G manual 2020. G manual 2020. Kilometer berapa? 38.000. Perorangan tapi ya? Nanti dicek lagi ya. Dicek lagi ya. Kalau nggak kalian follow Instagram dari Mirza Mobil, keterangan detailnya ada di sana semua ya, Mbak ya. Surat-suratnya B ganjil wilayah Bekasi. Harga berapa lepasnya, Mbak? 145, Om. 145. Bisa DP berapa? Angsuran berapa? Angsurannya yang TDP-nya yang 9 juta. Oke, angsurannya? Angsurannya 3,2, 6 tahun. 6 tahun ya. Oke, yang ini nih Mbak, ini barang apa nih Mbak? Baleno kita punya. Ya. Baleno tipe apa, tahun berapa? Baleno yang 1400, Matic 2019. Oke, 2019. Kilometer berapa? 30.000. Perorangan? Harus cek lagi harus ya. Cek lagi. Oke, surat-suratnya B ganjil, wilayah Bekasi Kota, pajaknya bulan 10, kalengnya 2024. Harga berapa lepasnya Mbak? 190. 190. Oke, nego ya. DP-nya bisa berapa? DP-nya bisa 8 juta. Angsuran? 4,8 5 tahun. Oke, 4,8 5 tahun tuh. Kereta lewat lagi ya, Mbak. Kereta kargo. Ya. Suaranya berisik banget jadinya. Yang ini, Mbak, Ignis apa nih, Mbak? Suzuki Ignis kan ya? Iya, benar. GX manual 2019. GX manual 2019. Kilometer berapa, Mbak? 6.000. Kilometer 6.000, surat-suratnya B ganjil wilayah Bekasi lagi, pajaknya bulan 7, kalengnya 2024. Lepas harga berapa? 139. 139. Ingat teman-teman, harga yang kita sebutin sama Mbak Mia ini harga cash dan masih boleh nego ya Mbak ya. Betul. DP-nya berapa Mbak? DP-nya ini 5 juta. Angsuran? 3,6 selama 5 tahun. Itu kalau DP-nya dipotong semua boleh nggak? Dinego nol. Dinego jadinya. Nol gitu? Datang dulu aja deh. Datang dulu aja ya. Oke tuh, Mbak Mia orangnya ramah banget, santun banget. Kalau kalian ketemu kesini, lihat mobilnya adem, lihat Mbak Mia juga adem ya Mbak ya. Oke, kita geser yang ini nih Mbak. Yang ini kita punya Fortuner apa nih Mbak? V12.
VRZ TRD. Matic ya? Matic 2021, dia yang 2400 ya. 2400, kilometernya berapa? 27.000 jalan 27.000, perorangan atau PT nih? Ini dia PT. PT ya, surat-suratnya B, ganjil, wilayah selatan, pajaknya bulan 2, kalengnya 2026. Berapa duit lepas, Mbak? 535. Bisa DP berapa, angsuran berapa? Ini TDP-nya 30 ya. 30, angsuran? Angsurannya 11,6 selama 6 tahun. Oke, 30, angsuran 11,6 selama? 6 tahun. Selama 6 tahun. Dan ingat teman-teman, mobil di sini dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, legalitas semua aman, setuju. Surat-surat semua lengkap, kilometer asli ya, Mbak ya? Benar, real. BPKB ready nggak? BPKB semuanya ready. Nah itu, BPKB yang penting ready. Jadi kalian dari luar kota datang ke sini mau beli cash hari ini, BPKB terima, surat-surat terima, mobil juga terima ya, Mbak ya? Bawa pulang langsung. Oke, mobil di sini, mobil yang udah siap jalan. Jadi nggak ada istilah ke bengkel lagi. Oh iya benar. Langsung tinggal pakai ya? Iya, siap. Oke, siap. Yang ini Mbak, kita lanjut lagi nih Mbak. Ini barang apa nih Mbak? Sambil kita kemocengin ya Mbak. Ini HRV ya. HRV tipe apa, tahun berapa nih? Surat-suratnya B, ganjil, wilayah Jakarta Timur, pajaknya bulan 8, kalengnya 2006. Tipe E nih. E, Matic. 2021. Oh, Matic 2021. Kilometer berapa? 39.000. 39.000. Lepasnya harga berapa ini, Mbak? 310. 310. Bisa DP berapa, angsuran berapa? DP-nya 15 juta. Angsurannya? 6,9 selama 6 tahun. Oke, tuh bayangin tuh. HRV aja yang udah segagah ini, cuman DP-nya 15 juta. Ini motor tiba-tiba ngilang ya, Mbak ya? Hebat banget gara-gara kena kemoceng. 15 juta udah punya HRV. Yang ini Mbak, ini Innova apa nih Mbak? Sambil kita kemocengin Mbak biar makin mengkilap tuh. Innova apa Mbak? Innova V Reborn. Matic? Matic 2018 bensin. Bensin ya, bukan diesel ya. Oke. Kilometernya berapa? 52.000. Oke, surat-suratnya B, genap, utara, pajaknya bulan 9, kalengnya 2023. Berapa duit lepasnya Mbak? 315 ya. 315 juta. Bisa DP berapa, angsuran berapa? DP-nya 20, angsurannya 6,9 selama 6 tahun. Oke, selama 6 tahun. Mbak Mia ini orangnya penjelasannya sangat jelas. Kalau kalian mau lihat lebih detail foto-fotonya, videonya, atau apapun, follow Instagram dari Mirza Mobil ya, Mbak ya? Betul. Sekarang followernya ada berapa, Mbak? Jalan 4.000-an. 4.000-an ya. Kita ke belakang nih, Mbak. Kita ke belakang, kita punya stok menarik lagi. Ini kita punya mobil-mobil bersih banget, mengkilap banget. Dari yang ini dulu boleh nih Mbak, ini Mbak, Toyota Rush ya? Iya, G manual 2019. G manual 2019, kilometer berapa? 36.000. Perorangan? Nanti dicek lagi ya. Harus cek lagi ya, surat-suratnya B, genap, wilayah utara, pajaknya bulan 4, kalengnya 2024. Berapa duit Mbak? 215. 215, bisa DP berapa? DP-nya 9 juta. Angsuran? 5,2 selama 5 tahun. Oke, 5,2 selama 5 tahun dan itu nanti datang lagi ke sini nego-nego lagi ya, iya, Mbak ya. Ini tadi kita punya Fortuner hitam. Yang ini kita punya Fortuner warna putih tapi tahunnya beda apa sih ya? Ini tipe apa, tahun berapa, Mbak? Surat-suratnya B, ganjil, wilayah Tangerang, pajaknya bulan 8, kalengnya 2027. Tipe apa, tahun berapa? VRZ. VRZ yang upgrade. Aha. VRD. Aha. Matic 2017, 2400 cc-nya. Oke, 2400 cc. Kilometer berapa, Mbak? 61.000. 61.000, harga berapa? 420. 420. Oke, bisa DP berapa, angsuran berapa? DP-nya 24. 24 juta. Angsurannya 9,2 selama 6 tahun. Oke, paling mahal DP-nya nih 24 juta, tapi paling mahal juga kedengarannya masih paling murah ya, Mbak ya. 20 jutaan kalian udah punya Fortuner. Di mana lagi coba? Mbak Mia di situ aja nggak apa-apa. Ini kita dari sini aja, Mbak. Honda CR-V apa nih, Mbak? Ini CR-V yang 2.0 ya, Matic. Okay. 2011. Kilometer berapa? Jalan 138. 138. Oke, surat-suratnya Bandung, ganjil, pajaknya bulan 8, kalengnya 2026. Berapa duit lepasnya, Mbak? Ini lepasnya 140. 140. Bisa DP berapa, angsuran berapa? DP-nya 6 juta. DP-nya 6 juta, angsurannya? 3,6 selama 5 tahun. 3,6 selama 5 tahun. 6 tahun apa 5 tahun? 5. 5 tahun ya? Gak bisa 6 tahun. Oh, gak bisa 6 tahun. Kita ke belakang lewat sini aja Mbak Mia. Ini benar-benar enak kalau sama Mbak Mia, suaranya enak banget masuk ke video nih. Yang ini dulu atau yang mana Mbak? Yang ini dulu boleh ya? Boleh. Oke, yang ini dulu deh. Ini sambil bawa-bawa ke mohoceng nih, kan kayak pegawai sini kan? Taruh aja ya? Oke, aku taruh di sini, aku tobat deh sekarang deh. Tapi keren lagi, looknya bagus gak, Gung? Dapat gak? Keren kan tuh, keren Mbak, gak apa-apa Mbak. Jujur aja. Bagus gak, Gung? Tuh, bagus, gak apa-apa Mbak. Buat ini jarang-jarang pakai aksesoris kan?
biar nggak grogi-grogi teing ya kan. Ya udah lanjut. Oke, okay. Serena apa? Serena HWS Matic 2017. Oke, okay, Matic 2017. Kilometer berapa, Mbak? 95.000. 95.000. Surat-suratnya B, genap, Jakarta Pusat, pajak bulan 7, kalengnya ya, 2027. Bener. Lepas berapa duit? Ini kita lepas 240. 240. 240 juta bisa DP berapa ini? Bisa DP 5 juta. 5 juta, angsurannya? 7.082.000. 7.082.000 selama 4 tahun. 5 tahun bisa sih, nanti tanya-tanya aja ya. Hitung ulang lagi ya. Oke, kalau yang sebelah nih Mbak, Toyota Vios ya? Vios. Vios tipe apa, tahun berapa Mbak? Ini tipe G, Matic 2016. G, Matic 2016, kilometer berapa? Taruh juga deh, bosen lama-lama gue. 114. 114.000, lepas harga berapa duit Mbak? Lepas 165. 165, bisa DP berapa, angsuran berapa? DP-nya 13, angsurannya 3,6 selama 6 tahun. Oke, kalau kalian lihat video ini kenapa dibikin cepet banget? Karena ini kita akan potong dan kita upload di TikTok. Jadi kalau kalian nemuin di potongan TikTok itu kurang lebih durasi sekitar 10 menit. Nah, kalian penasaran lengkapnya? Main ke YouTube channel dari Hari Fadilah. Kalian penasaran lagi sama stok-stoknya? Kalian follow Instagram dari Mirza Mobil ya Mbak ya. Jadi telepon aja langsung marketingnya. Yang sana Mbak, R3 apa itu Mbak? Ini dia R3 GL Matic 2019. GL Matic 2019. Mm-hmm. Kilometer berapa? 40.000. Perorangan juga? Nanti tanya. Harus cek lagi ya. Warnanya yang jelas di sini lagi barisan warna silver. Harga berapa yang itu, Mbak? Harga 185. 185. Bisa DP berapa, angsuran berapa? Ini DP-nya bisa 2 juta. 2 juta? Aduh, ini paling murah nih. DP-nya 2 juta ya, berarti kalau nego lagi bisa nggak bayar DP ya? Bisa. Bisa ya? Angsurannya berapa Mbak? 4,9 selama 5 tahun ya Om. 4,9 selama? 5 tahun. Oke, 4,9 selama 5 tahun. Jadi dengerin baik-baik harga cashnya, DP-nya sama angsurannya ya Mbak ya? Ya. Kita ke belakang lagi Mbak. Ini kita ke belakang, kita punya stok Innova lagi ya Mbak ya? Betul. Ada berapa nih Innova? Oh, ada satu Innova. Innova, ini Avanza. Oke, ini Avanza, Innova, sama Xpander. Avanza dulu Mbak. Avanza G Matic 2014, dia udah airbag ya. Udah airbag ya, kilometer berapa? 90, mobilnya warna putih, surat-suratnya B, genap, wilayahnya wilayah Jakarta Pusat, pajaknya bulan 4, kalengnya 2024. Berapa individual duit Mbak? Individual nih, individual. Berapa duit ya? 135. DP berapa bisa? DP-nya 11 juta, angsurannya 3,3 selama 5 tahun. Oke, 3,3 selama 5 tahun. Kita lanjut lagi, ini Innova Reborn, bensin atau diesel? Ini bensin. Bensin, tipe apa, tahun berapa Mbak? Ini Gary Bon ya. Aha. Tahun 2018. 2018. Matic bensin ya. Kilometer berapa? 98.000. 98.000. Surat-suratnya B, genap, pajaknya bulan 7, kalengnya 2023, Jakarta Pusat. Berapa duit, Mbak? 285 masih nego datang. Oke, 285 masih boleh nego ya. DP berapa bisa? 17 juta DP-nya. 17 juta. Angsurannya 6,2 selama 6 tahun. Oke, kita mah bager orangnya, nyebutin harga cash, nyebutin DP. Kalau showroom-showroom lain cuma nyebutin harga doang ya, Mbak ya. Nggak mikirin DP-nya, tapi di sini tuh dipikirin DP-nya, dan DP-nya itu bukan sekedar DP tapi DP yang mudah approval-nya ya, Mbak ya. Betul. Nanti proses approval-nya seperti apa? Telepon Mbak Mia dan timnya ya, Mbak ya. Okay. Yang ini, Mbak, yang barang terakhir yang ada di sini, karena kita akan bikin dua video. Jadi kalau kalian lihat ini part pertama, nah kalian meluncur lagi ke YouTube Hari Fadilah, ada satu video lagi. Ini stoknya juga nggak kalah berlimpahnya, dan lihat di YouTube, lihat di TikTok, telepon marketing resmi dari Mirza Mobil ya Mbak ya. Iya. Jangan percaya calo-calo, tapi konfirmasi langsung. Ini ada namanya Mbak Mia, cari aja di deskripsi, itu ada nomor telepon Mbak Mia ya Mbak ya. Yang ini apa nih Mbak, barangnya Mbak? Xpander Ultimate Matic 2018. Oke, kilometer berapa? 71.000. Oke, 71.000, surat-suratnya B, genap, wilayah Tangerang, pajaknya bulan 5, kalengnya 2023. Berapa duit yang ini, Mbak? Ini harganya 225 ya. 225. Bisa DP berapa, angsuran berapa? DP-nya 11 juta, angsurannya 5 juta, 42.000 selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Oke, ini stok terakhir yang ada di showroom ini ya. Ya kita bakal bikin satu video lagi. Jadi ada part 1, ada part 2. Nah, kalian follow terus Instagram dari Mirza Mobil. Dan Instagram itu yang ngelola siapa, Mbak? Saya sendiri. Nah, jadi kalian buat penasaran misalnya mobilnya resmi atau enggak, atau kalian takut ditipu atau apapun, karena ini kan media online, kalian konfirmasi lagi ke Instagramnya atau enggak datang langsung ke sini ya Mbak ya. Datang langsung ke sini, naik tol deket, naik kereta deket, naik motor juga enak ya Mbak ya. Pinggir jalan soalnya.
pinggir jalan ya. Searching aja di Google Maps atau di Waze, Mirza Mobil pasti keluar. Langsung ke sini ya. Yeah. Oke, langsung ke sini, buka setiap hari dari jam berapa, Mbak? 9 sampai jam 5 sore setiap hari ya kita. Jam 9 sampai jam 5 sore, jadi enggak ada istilah tanggal merah tutup ya, Mbak ya. Tanggal merah buka. Tetap buka ya. Oke, tetap buka dan telepon langsung marketing resmi dari Mirza Mobil. Kita geser ke video kedua ya, Mbak ya. Oke. Oke, enjoy.